Horor Turki kali ini disutradarai oleh Özgür Bakar. Film ini menampilkan perspektif para ilmuwan tentang kasus gangguan jin dan setan yang diangkat dari kisah nyata. Seorang spesialis metafisika dan paranormal, Huja Gulhan dan Rahman Saleh, membantu menyembuhkan gangguan jin dengan kekuatan ayat Al-Quran dalam kehidupan nyata. Ia memperkenalkan sosok Azazil sebagai iblis pertama yang menolak bersujud kepada Adam. Dalam pengakuannya, terkuak kengerian teror yang diakibatkan oleh iblis Azazil itu. Berikut ceritanya. Malam itu, Hoja Gulhan bersama asistennya sudah berada di depan rumah pasiennya. Lampu kamar wanita itu terus berkedip menandakan adanya gangguan jin yang sangat kuat. Hoja Gulhan mengetuk rumah itu disambut oleh keluarga pasien yang tampak sangat khawatir. Hoja langsung naik ke lantai atas dan masuk ke kamar wanita itu. Sebelum melakukan pengusiran setan, Salim mempersiapkan kamera sebagai bukti ilmiah tentang kajian metafisika. Dibantu ayah pasien, mereka menempatkan wanita kerasukan itu ke atas ranjang. Hoja Gulhan menyentuh kening wanita itu dan membacakan, dilanjutkan dengan membaca basmalah sebanyak 3 kali. Setelah wanita itu tenang, Gulhan menanyakan nama dari wanita itu. Namun, iblis masih menguasai tubuh si wanita hingga ia tak menjawab pertanyaan Hoja. Ia pun kembali menyentuh kening pasiennya dan memohon kepada Allah agar memberikan pertolongan dalam mengusir iblis jahat di dalam tubuh wanita itu. Hoja mengambil sebuah cermin dan ditunjukkan ke depan wajah wanita itu. Saat wanita itu melihat ke arah cermin, tiba-tiba wanita yang histeris itu mengamuk hingga membuat semua benda berjatuhan. Hoja Gulhan meneriakkan takbir seraya memohon perlindungan Tuhan. Mereka mengikat tubuh wanita itu di atas tempat tidur dan Hoja Gulhan kembali membacakan zikir yang sama. Iblis yang merasuki wanita itu berkata jika semua manusia di bumi akan merasakan api neraka. Seketika itu terdengar suara cuitan burung memasuki kamar, namun tak ada satupun yang berwujud. Dari tangan wanita itu keluar pusaka berwujud bulu dan ritual pun berakhir. Di depan peserta seminar, sang pembicara, Rahman Saleh, menegaskan jika semua yang ada di dalam video rekamannya itu terjadi tanpa ada rekayasa apapun di dalamnya. Seorang pemuda mengangkat tangan seraya izin berbicara. Ia berkata jika penyakit yang menimpa wanita dalam video itu ada kaitannya dengan psikoanalisis dan seharusnya dibawa ke psikiater bukan ke seorang hoja. Ia bertanya bagaimana pendapat narasumber terkait psikoanalisis yang saintifik dan bisa dinalar logika. Rahman berkata saat dirinya melakukan penelitian terkait gangguan gaib, ia juga melibatkan seorang ilmuwan yang menyaksikan langsung kejadian itu. Mereka berdua menyepakati bahwa aspek keagamaan harus disisipkan ke dalam ilmu saintifik. Ia menjelaskan jika apa yang dialami pasiennya dalam video itu tidak bisa dijelaskan secara sains. Bagaimana benda-benda bisa terbang dengan sendirinya dan wanita itu mengeluarkan suara pria dalam bahasa Hebreu. Gulhan percaya jika di dunia ini ada banyak hal misterius yang harus dikaji secara saintifik dengan panduan referensi berbasis agama. Selain itu, tujuan sang hoja melakukan penelitian adalah untuk memberikan pemahaman terkait hal mistis yang dialami wanita itu. Kejadian itu bisa menimpa siapapun dengan berbagai alasan di baliknya dan korbannya merasakan penderitaan yang luar biasa. Moderator seminar memberikan pertanyaan pada Omer yang merupakan ahli psikologi. Omer mengatakan jika di desa timur Turki beberapa isi rumah warga terbakar dengan sendirinya. Meski sudah dilakukan kajian dan investigasi, tak ada satu ilmuwan pun yang bisa menjelaskan kejadian itu secara saintifik. Omer menjelaskan karena kejadian itu bukan berasal dari peristiwa ilmiah, maka sangat tidak mungkin mendapat penjelasan dari ilmuwan. Namun, seorang ahli metafisik, Nisa, menjelaskan secara gamblang dan lebih masuk akal untuk peristiwa seperti itu. Peserta lain terlihat antusias dan bertanya bagaimana cara untuk mengetahui jika seseorang telah terkena sihir atau disihir oleh orang lain. Pak Rahman kembali berbicara jika ia akan menceritakan kisah nyata dari salah satu pasiennya yang terkena sihir.
dan kisah pun dimulai. Malam itu, sepulang kuliah, Akin mengantarkan pacarnya si Nem pulang ke rumah. Setelah orang tua si Nem meninggal, tantenya Laila tinggal di rumah si Nem untuk menjaga keponakan cantiknya itu. Akin mengajak si Nem untuk ikut pesta 2 jam lagi, namun si Nem tak bisa menjanjikan dirinya ikut karena tante Laila cukup ketat menjaganya. Akin berkata jika mereka bisa meminta izin dengan mengatakan hendak pergi ke rumah Selim. Tak berselang lama, tante Laila keluar dari rumah dan menyambut keponakannya itu. Akin menggunakan kesempatan itu untuk meminta izin agar si Nem bisa keluar nanti malam. Tante Laila pun tak bisa menolak permintaan Akin. Ia mengizinkan si Nem keluar bersama Akin meskipun malam semakin larut. Akin pun bergegas pergi dan berkata akan menjemput si Nem 2 jam lagi. Tante merangkul si Nem untuk masuk ke dalam rumah itu. Mereka makan malam bersama suami Laila, Pak Metin. Seperti biasa, Laila menyuapkan jamu pada si Nem sebelum makan. Ia berkata jika rempah-rempah itu bagus untuk kesehatan. Setelah usai makan malam, si Nem membantu membersihkan alat makan dan berkata jika ia akan bersiap-siap untuk keluar bersama dengan Akin. Tante Laila menasihati agar mereka tidak minum alkohol karena akan menyetir mobil untuk mengantar si Nem pulang. Laila selalu memuji sikap baik Akin dan membandingkannya dengan suaminya sendiri, si Metin. Si Nem meminta tantenya untuk lebih menghargai paman Metin karena bagaimanapun juga mereka telah lama hidup bersama. Laila pun menyuruh si Nem untuk bergegas pergi karena Akin sudah akan datang. Terlihat potongan adegan ritual yang bermuara ke luka memar di leher Senim. Saat Senim menyebabkan rambutnya, iblis berwujud asap hitam pekat masuk ke tengkuk lehernya. Meski Sinem merasa ada hal aneh yang merasukinya, ia tak bisa melihat sosok iblis itu dan bergegas mandi. Di luar pintu kamar mandi, Paman Metin mengintip keponakannya mandi dari lubang pintu. Setelah siap, Sinem keluar dari rumah diantar oleh tantenya. Laila terus mengoceh sembari menasihati keponakannya agar tidak terlambat pulang ke rumah. Ia juga meminta Sinem untuk tidak meminum alkohol apalagi sampai mabuk. Sinem dan Akin pun berangkat ke pesta di rumah sahabat mereka. Dalam perjalanan itu, Akin mengajak Sinem dan Tante Laila untuk makan bersama esok hari. Dirinya ingin mengakrabkan diri dengan keluarga Sinem mengingat hubungan mereka sudah sangat serius. Sinem berkata jika mungkin Paman Metin akan terlihat kesal dengan kemesraan mereka berdua. Karena Sinem tak memiliki kakak laki-laki, maka wali yang bisa menikahkan Sinem hanyalah Paman Metin. Tiba-tiba, mobil itu menabrak sesuatu hingga kaca depan pecah. Meski ketakutan, Akin turun dari mobilnya untuk memeriksa apa yang baru saja ditabraknya. Ternyata mereka menabrak anjing dengan bulu berwarna hitam. Anjing itu mati seketika dan membuat Sinem ketakutan melihatnya. Akin pun menenangkan pacarnya dan membawa Sinem kembali ke mobil. Sementara Sinem meminta Akin untuk membawa anjing itu ke rumah sakit hewan. Namun Akin memesankan taksi untuk Sinem dan berkata akan segera menyusul ke rumah Selim. Akin pun membawa jasad anjing hitam itu di bagasi mobilnya dan menguburkannya di tanah lapang. Sementara Senim sudah sampai di rumah Selim dan hanya melamun sendirian. Suasana pesta menjadi sangat kaku karena Sinem tampak tak menikmati pesta malam itu. Seorang temannya mencoba menenangkan Sinem dan berkata jika yang ditabrak oleh Sinem hanyalah anjing dan bukan manusia. Namun Sinem tak suka dengan statement itu dan bergegas pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Di dalam kamar mandi, Sinem beberapa kali mendengar suara lalat. Lalat-lalat itu berterbangan di sekitar Sinem dan mati tepat di hadapannya. Sinem membuang bangkai lalat itu dan bergegas mencuci muka. Saat ia menatap ke arah cermin, tiba-tiba wajah Sinem di cermin tampak menyeramkan. Lalat kembali muncul jauh lebih banyak dari sebelumnya dan masuk ke rambut Senim. Wanita itu berteriak histeris sembari berlari keluar dari kamar mandi. Dengan sigap, Akin menangkap tubuh pacarnya itu dan menenangkannya. Sinem meminta Akin untuk mengantarnya pulang. Namun mereka naik taksi untuk kembali ke rumah Sinem dan perdebatan di antara mereka pun terjadi.
Sinem menyalahkan Akin yang tak hati-hati saat mengemudi hingga menewaskan seekor anjing liar. Sementara Akin tak mau disalahkan karena anjing liar itu melompat secara tiba-tiba ke arah mobilnya. Sesampainya di rumah, Sinem meminta maaf pada pacarnya dan berkata jika ia sedang tak enak badan. Dirinya meminta Akin untuk menemuinya kembali esok hari. Sinem masuk ke dalam rumah dan membuat Tante Leila terbangun karena mendengar suara pintu yang terbuka. Tangan Paman Metin terlihat meraba tubuh istrinya untuk meminta jatah. Namun Tante Leila sedang tak ingin melakukan hal itu dan meminta Metin untuk kembali tidur. Sinem bergegas masuk ke dalam kamarnya dan beristirahat sejenak. Adegan ritual dukun kembali terlintas seketika. Saat Sinem tidur di malam yang semakin larut, ia mendengar ada suara wanita di dalam kamarnya. Sinem bangkit dari tidurnya dan memeriksa air di dalam teko kamarnya yang tiba-tiba kosong. Saat Sinem keluar dari kamarnya untuk pergi ke dapur, ia kembali merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Sesampainya di dapur, pintu tiba-tiba tertutup sendiri disusul dengan lampu rumah yang padam membuat Sinem terkejut hingga memecahkan gelas di tangannya. Ia memeriksa sekitar rumah dan melihat sosok mendiang ibunya. Wanita itu terlihat sangat menyeramkan dengan kondisi wajah penuh luka dan cakaran di lehernya. Tiba-tiba, Sinem terbangun dari mimpi buruknya itu dan melihat ada tangan yang membuka pintu kamarnya. Seketika, leher Sinem terasa dicekik hingga ia kesulitan bernafas. Untungnya, Tante Leila sigap masuk ke kamar Sinem dan memberikan minuman untuknya. Tante Leila dan Paman Metin menemani Sinem duduk di ruang tamu karena keponakan mereka itu tak bisa tidur teringat mendiang ibunya. Sinem tertunduk sedih sembari melihat foto lama ibunya itu. Ia berkata jika dirinya bermimpi melihat ibu dan berpikir jika arwah ibunya tak tenang di alam baka. Leila menenangkan Sinem seraya berkata jika gadis itu kelelahan sampai bermimpi buruk. Leila pun meminta Sinem untuk segera tidur sementara dirinya dan Paman Metin akan menunggu Sinem sampai tidur. Pagi harinya Sinem dijemput Akin untuk menuju ke kampus bersama. Kaca mobil Akin terlihat sudah diperbaiki pagi itu. Sinem terlihat sangat murung dan berkata jika ia bermimpi buruk tentang ibunya. Akin menghibur pacarnya sembari mengingatkan jika mereka akan mengikuti ujian nanti siang. Akin tak mau Sinem memperoleh nilai yang buruk. Sinem pun tersentuh dengan kebaikan pacarnya itu dan tersenyum manis sembari menatap Akin. Saat ujian tiba, Sinem dan teman sekelasnya yang lain mulai mengerjakan soal di kelas. Sinem kembali merasakan ada lalat di telinganya. Ia mulai kebingungan dengan apa yang terjadi. Pandangan Sinem semakin kabur dan tubuhnya gatal-gatal. Bahkan Sinem tak bisa membaca lembar soal yang ada di hadapannya. Sinem mulai berhalusinasi dan melihat kata Azazil di lembar soalnya. Saat ia hendak meminta bantuan dosennya, tiba-tiba Sinem yang ketakutan berlari keluar dan menenangkan diri di dalam toilet. Ia mencuci wajahnya berulang kali agar gangguan itu hilang. Tak berselang lama, seorang wanita masuk ke toilet itu sembari memperhatikan Sinem. Setelah kejadian itu, Sinem menunggu Akin di lorong gedung. Dari lampu yang berkedip di samping lorong itu, terlihat bayangan hitam yang muncul sebagai Akin. Sinem pun memeluk pacarnya sembari berkata jika dirinya tak enak badan. Ia meminta Akin untuk membawanya ke rumah sakit. Saat Sinem menatap ke arah lorong, ternyata anjing hitam yang ditabrak mereka duduk di lorong menatap ke arah Sinem dengan mata hijau bercahaya. Sinem mengacuhkan anjing itu karena ia berpikir jika apa yang ia lihat hanya halusinasi. Akin kembali mengantar gadisnya sampai rumah. Tante Leila seperti biasa menyuapi Sinem dengan ramuan jamu. Leila tampak kurang setuju jika Sinem dibawa ke psikiater. Ia beranggapan jika obat antidepresan hanya akan membuat Sinem tidur seharian. Akin menjelaskan jika perilaku Sinem berubah semenjak mereka menabrak anjing hitam di jalanan. Akin menyarankan Sinem untuk mengikuti sesi terapi psikolog agar kondisinya membaik. Namun Tante Leila kembali menolak saran itu karena biaya terapi cukup mahal dijangkau. Ia meminta Sinem untuk istirahat penuh esok hari berharap keponakannya itu akan segera membaik dengan sendirinya.
Setelah berbincang, Akin pamit pulang sembari memeluk dan menciumi kekasihnya. Tante Leila tampak memalingkan wajahnya melihat pemandangan itu. Akin berjalan keluar rumah dan langsung dihampiri Tante Leila. Wanita itu meminta Akin untuk tidak memanggilnya dengan sebutan ibu karena Leila baru berusia 32 tahun. Dengan sikap centil, Leila menggoda pacar keponakannya itu. Untungnya, Metin muncul dan masuk ke dalam rumah. Akin pun bergegas menyelinap pergi untuk menyelamatkan diri dari rayuan maut tante kekasihnya. Malam harinya, teror kembali menghantui Sinem. Saat ia tertidur lelap, pintu kamarnya terbuka dengan sendirinya. Jin hitam tiba-tiba muncul dan menyerangnya hingga tangan terluka. Bekas cakaran yang cukup dalam menggores lengan Sinem, yang anehnya tak ada kucuran darah sedikit pun. Luka itu seperti digores dengan cakar panas yang langsung membakar kulit Sinem. Gadis cantik itu hanya bisa menangis sesenggukan di dalam kamar. Pagi harinya, ia bersikeras menemui seorang psikolog untuk mencari solusi dari teror yang dialami. Sang dokter berkata jika halusinasi dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab dan membutuhkan waktu untuk mencari sumber permasalahan itu. Dokter berkata jika Sinem membutuhkan dukungan medis untuk bisa segera pulih dari kondisi tak menyenangkan tersebut. Jika tidak, maka perasaan tidak nyaman yang dirasakan Sinem dapat membuatnya menyakiti dirinya sendiri seperti bekas cakaran di lengannya itu. Sinem bersikeras ingin segera sembuh dari mimpi buruk yang terus menghantuinya. Setelah ia mengatakan keinginan itu, tiba-tiba hidung Sinem mengeluarkan darah alias mimisan. Dokter psikolog itu kembali mengatakan jika mimisan bisa terjadi saat seseorang dalam keadaan di bawah tekanan dan stres berat. Sang dokter memberikan obat dan menyarankan Sinem untuk rutin memeriksakan diri. Setelah periksa, Sinem kembali ke rumah dan menonton televisi seperti biasa. Tak berselang lama, seorang kerabat berkunjung ke rumahnya dengan membawa seorang anak. Hasibah membanggakan anaknya yang sudah hafal surat-surat pendek. Ia meminta anaknya untuk membacakan surat untuk Tante Leila. Anak kecil itu membaca surat Al-Falaq dan mencuri perhatian Sinem. Saat anak kecil itu membacakan surat, tiba-tiba berada di bawah pengaruh iblis, Sinem mencekik anak kecil itu hingga membuat Hasibah ketakutan dan bergegas pulang. Tante Leila sampai malu dibuatnya. Ia berkali-kali meminta maaf atas kelakuan ponakannya yang gila itu. Tepat pukul 00:30 dini hari, Sinem masih terjaga di kamarnya mencari interpretasi mimpi dari mimpi-mimpi buruknya selama ini. Samar-samar, ia mendengar suara Tante Leila memanggil namanya. Sinem beranjak keluar dari kamar menuju ke ruang tamu. Betapa terkejutnya saat ia melihat Tante Leila tak bernyawa di pangkuan Paman Metin yang tubuhnya dipenuhi dengan darah. Melihat istrinya mati, Paman Metin hanya merokok santai di sofa ruang tamu. Pria itu menatap ke arah Sinem dan berkata jika mereka menginginkan seorang anak. Dan tiba-tiba, Sinem berteriak histeris dan merangkak kembali ke kamarnya. Di waktu yang sama, ia mendapat panggilan dari Tante Leila yang mengabarkan jika dirinya akan terlambat pulang. Sinem menjadi semakin kebingungan dan bertanya-tanya siapa orang yang ada di ruang tamu rumahnya itu. Suara cekikikan Tante Leila dan Paman Metin di ruang tamu terus mendera telinga Sinem. Ia kembali memeriksa sosok yang mirip seperti Paman dan Tantenya itu. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak di hadapan Sinem, seraya mengatakan jika Tante Leila telah mengandung anak pertama mereka. Sinem pun melihat ke arah kaki dua sosok itu yang ternyata kaki mereka terbalik menghadap ke belakang. Sinem pun jatuh tak sadarkan diri. Tante Leila dan Akin pun membawa Sinem ke rumah sakit agar mendapat perawatan yang maksimal. Sang dokter berkata jika kondisi Sinem membaik, maka esok hari gadis itu sudah diperbolehkan pulang. Tante Leila mengajak Akin untuk menginap di rumah mereka, mengingat jarak rumah cukup dekat dari sana. Ia berdalih jika terjadi sesuatu pada Sinem, Akin bisa datang secepatnya ke rumah sakit. Karena Leila memaksa, Akin pun terpaksa menerima tawaran itu dan bergegas ke rumah Sinem bersama dengan Tante Leila. Saat tengah malam tiba, alat medis yang terpasang di tubuh Sinem satu persatu mulai terlepas dengan sendirinya. Bahkan cairan infus yang menyambung ke lengan Sinem turut terlepas.
Sinem tersadar saat selimut yang menyelimuti tubuhnya ditarik oleh sesuatu. Ia pun melangkah pergi untuk memeriksa apa yang terjadi. Di waktu yang sama, Akin yang sudah terlelap di ruang tamu mendapat panggilan dari rumah sakit dan bergegas ke tempat itu bersama dengan Tante Leila. Sesampainya di sana, dokter menunjukkan rekaman CCTV di kamar rawat Sinem. Setelah menyaksikan apa yang terjadi, dokter itu berkata jika ia tak bisa menjelaskan fenomena itu secara medis. Ia sendiri pun tak menyangka jika alat yang terpasang di tubuh Sinem itu bergerak dan terlepas dengan sendirinya dari rekaman CCTV itu. Dokter meminta Leila dan Akin untuk segera membawa Sinem berobat ke dokter lain atau ke paranormal. Akhirnya mereka membawa Sinem kembali pulang ke rumah. Tante Leila seperti biasa menyuapi Sinem ramuan jamu buatannya. Namun Sinem justru tersenyum dan memainkan ramuan jamu itu seperti adonan kue. Tingkahnya yang aneh membuat Leila ketakutan sendiri. Tak berselang lama, Paman Metin masuk ke kamar Sinem. Sinem yang kerasukan itu langsung menggoda pamannya sendiri dan... Tanpa alasan yang jelas, Sinem menyerang pamannya itu dan mengerang kerasukan. Leila mengangkat tubuh Sinem untuk membaringkannya ke ranjang. Namun iblis di dalam tubuh Sinem berkata jika ia menyembah setan, barang siapa yang berteman dengannya akan mendapat murka Allah. Sinem tak sadarkan diri dan memuntahkan cairan putih. Paman Metin pun mengikat tangan Sinem sembari terus berdoa pada Allah. Iblis itu menatap ke arah Metin seraya melarangnya menyebut nama Allah. Ia meminta manusia untuk menyembah Azazil. Tante Leila ikut membantu suaminya mengikat tangan Sinem sembari membaca doa. Sinem kembali tersenyum seraya berkata jika mereka telah melakukan perjanjian dengan iblis. Seketika tubuh Sinem mulai lemas dan meminta air minum karena tenggorokannya terasa sangat kering. Paman Metin menuangkan air dan menyuapkan minuman itu untuk Sinem. Gadis itu tampak sangat kebingungan dan bertanya mengapa tangan dan kakinya diikat. Ia meminta tolong pada paman dan tantenya agar ikatannya dilepas. Namun Leila dan Metin membujuk Sinem untuk tidur dengan kondisi terikat demi kebaikannya sendiri. Setelah Sinem tenang, Paman Metin berkata jika ia baru saja meminta bantuan pada Hujah Hamid untuk datang ke rumahnya. Namun, Hujah Hamid langsung menolak permintaannya. Paman Metin berkata jika ibunya pernah mengatakan bahwa Sinem diikuti oleh jin jahat. Hal itu membuat Leila semakin frustasi dan menyalahkan Metin karena memiliki keponakan yang sulit ditangani. Leila berkata jika Akin adalah pria yang baik daripada Metin. Mendengar hal itu, Metin pun naik darah. Ia sangat marah dibandingkan dengan pria lain dan mendorong istrinya sendiri ke tembok. Mendapat perlakuan kasar dari suaminya, Leila semakin emosi dan mengusir Metin untuk pergi dari rumahnya. Mengetahui ada keributan, Sinem tertawa bahagia di dalam kamar. Metin pun keluar dari rumah itu dan berjalan sembari merokok di jalan. Ia mendapat telepon dari Ahmed untuk menginap di rumah kawannya itu. Namun tiba-tiba, dua preman mengikuti dan menghajar Metin habis-habisan. Sementara itu, Leila menelpon Akin untuk datang menemaninya di rumah karena ia tak bisa menjaga Sinem sendirian. Akin pun bergegas mengunjungi rumah Leila. Dalam perjalanan, hidung Akin mimisan. Sesampainya di sana, Akin langsung menemui Sinem. Ia melihat Sinem menangis dengan tangan yang terikat karena tak tega ia pun melepaskan ikatan itu. Sinem memeluk pacarnya sambil tersenyum ke arah Leila. Setelah Sinem tenang, Akin pun duduk di ruang tamu bersama dengan Tante Leila. Ia ditelepon Selim yang mengkhawatirkan kondisinya. Namun Akin menutup telepon dari temannya itu karena pikirannya mulai kalut. Tante Leila mengatakan jika Sinem kerasukan setan dan membutuhkan hujah yang sakti untuk menyembuhkannya. Akin yang skeptis tak mempercayai hal itu dan bersikeras jika Sinem menderita suatu penyakit medis. Saat Akin berada di kondisi depresi, Tante Leila menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Ia kembali merayu Akin sembari mengusap wajah pria muda itu. Ia mengajak Akin untuk bersenang-senang tanpa harus memikirkan kondisi Sinem. Akin pun marah dan mendorong wanita itu hingga jatuh ke lantai. Dengan menggebu-gebu, Akin berkata jika ia akan menemukan cara untuk mengobati kekasih cantiknya. Adegan kembali ke proses ritual dukun yang membuat mata Sinem terbelalak. Tante Leila yang tidur sendirian membuka tirai kamarnya dan melihat api membara mengitari rumah.
Pemandangan itu mirip seperti neraka yang membuat kaki Layla meleleh karena saking panasnya. Di belakang Layla muncul Ibu Sinem yang menatap tajam ke arahnya. Mimpi buruk itu membuat Layla terbangun dari tidurnya dan tiba-tiba... Di waktu yang sama, Sinem menghampiri Akin yang tertidur pulas di sofa kamarnya. Seketika itu, Sinem menyerang Akin dengan pisau di tangannya. Akin mengelak dan bergegas mengikat tangan Sinem di tempat tidur. Akin bertanya siapa jin yang merasuki Sinem. Iblis itu menjawab jika dirinya bernama Azazil. Akin menanyakan apa yang diinginkan iblis itu dari Sinem. Namun iblis itu berkata jika Akin telah memanggilnya. Dan seketika itu... Akin sangat ketakutan dan berlari keluar rumah. Ia berteriak histeris meminta tolong pada siapapun yang ada di sana. Namun karena tak ada orang yang mendekat, Akin pun pergi ke antah berantah. Paginya, Akin masih berada di dalam mobil tanpa tidur sedetik pun. Ia menelpon Selim untuk memberikan alamat Hoja Gulhan segera. Siang itu pun, Akin segera pergi ke rumah sang Hoja untuk meminta bantuan. Di waktu yang sama, seorang wanita datang untuk meminta bantuan yang sama. Hoja Gulhan bertanya apakah wanita itu sudah membawa anaknya berobat ke rumah sakit atau ke psikolog? Wanita itu menjawab belum. Sang Hoja mendesak si wanita untuk terlebih dahulu ke dokter atau ke psikolog karena tahapan itu adalah penting untuk menguatkan bukti jika si anak memang benar diganggu oleh jin. Setelah selesai dengan kliennya itu, Hoja Gulhan mendengar cerita Akin dan bergegas menuju ke rumah Sinem. Sesampainya di sana, mereka bergegas masuk ke kamar itu dan segera melakukan ritual karena waktu yang tersisa tidak banyak. Seketika itu, Akin diganggu oleh lalat gaib yang membuatnya histeris. Hoja Gulhan menenangkan Akin dan mengusap kening pria itu beberapa kali. Setelah Akin tenang, Gulhan kembali kepada Sinem yang sedang siuman. Ia berkata jika Sinem diganggu oleh golongan iblis yang telah dibuang dari surga. Gulhan meminta tangan Sinem dan membacakan doa. Seketika itu, ranjang Sinem bergetar hebat hingga membuat Sinem tak sadarkan diri. Gulhan menggambar sebuah lingkaran di atas kertas kosong dan menunjukkannya pada Sinem. Ia meminta wanita itu untuk menyebut gambar apa yang dilihatnya. Namun tiba-tiba... Sinem kembali meneriakkan bahasa Arab kuno dan seketika itu ia tak sadarkan diri. Tak berselang lama, tubuh Sinem melayang dan jiwanya masuk ke alam jin. Sinem berjalan sendirian di tengah hutan dan bertemu dengan ibu ayahnya. Di waktu yang sama, Gulhan terus membaca doa tanpa henti. Sinem melihat Tante Layla mendatangi dukun untuk mengguna-guna dirinya. Ternyata selama ini Layla iri pada kecantikan Sinem dan ia mengincar Akin untuk dijadikan suami kedua. Layla memberikan ramuan dari dukun itu untuk memperlancar santet ke tubuh Sinem. Bahkan Layla melakukan hal yang sama pada ibu dan ayah Sinem sampai mereka meninggal dunia. Ibu Sinem mati karena sakit, sementara ayahnya bunuh diri. Mengetahui kenyataan itu, Gulhan tampak sangat prihatin. Tubuh Sinem turun perlahan kembali ke ranjangnya. Gulhan pun bergegas membuatkan mantra untuk menyelamatkan Sinem. Saat Gulhan menuangkan mantra itu, Sinem di dunia lain tersenyum melihat ayah dan ibunya melangkah pergi bersama anjing kesayangan mereka. Asap tebal berwarna hitam keluar dari mulut Sinem dan ia tersadar dengan kondisi yang lemah. Akin pun membawa pacarnya itu ke rumah sakit. Mereka meninggalkan rumah itu sementara Tante Layla sudah tak bernyawa di kamarnya sendirian. Asap hitam tebal itu pun kembali ke tuannya si dukun santet dan menyeretnya ke dalam neraka. Film pun berakhir. Film ini menegaskan jika persekutuan antara manusia dengan iblis bisa terjadi dan umumnya justru dilakukan oleh orang terdekat. Layla sebagai tante Sinem leluasa mengambil barang pribadi Sinem dan bahkan menyuapkan racun ke tubuh ponakannya sendiri. Persekutuan dengan iblis sangat dilarang dalam Islam, apalagi meminta sesuatu atau pertolongan kepada dukun. Al-Quran juga mengingatkan bahaya meminta tolong kepada jin. Dalam surat Az-Jin dijelaskan, manusia yang meminta pertolongan jin justru akan dibuat tersesat oleh jin itu. Oleh karenanya, jangan sekalipun berniat untuk meminta pertolongan selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan sampai jumpa.